Dan informasi pertama, ini adalah aksi tawuran pelajar dibubarkan warga Kelurahan Pasir Jaya Senin petang. Pelajar yang terlibat aksi tawuran tunggang langgang hingga motornya ditinggalkan di tengah jalan. Dalam rekaman video, warga tampak dua kelompok pelajar tengah terlibat tawuran di Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor. Sebelum aksi berlanjut, warga sekitar langsung membubarkan aksi tawuran tersebut. Dan akibatnya, kedua kelompok pelajar langsung terbirit-birit kabur. Dua motor milik salah satu kelompok pelajar yang bertikai ditinggalkan di tengah jalan pada Senin petang. Polisi yang datang ke lokasi sempat menyisir jalur untuk mencari bukti senjata tajam. Petugas juga mengusir gerombolan pelajar lain yang kepergok menumpang kendaraan truk. Thank you.